Menurut gue aja ya, ini menurut gue ya semenjak semenjak lagu yang apa ya, ya yang Renegade itu kayaknya agak dia mungkin udah mau go internasional gitu. Jadi yo, assalamualaikum, back to Bas Kuproy Channel, balik lagi di Kuproy React ya kan. Apa? Ya baju gue gak ganti-ganti cu, gak ada lagi baju, itu mulu, boleh lah nih kalau ada yang punya usaha nih endorse, minta nih. Oke John, kali ini gue gak nge-react requestan ya, ini ada band juga, band-band yang salah satu band yang gue suka gitu ya kan, band dari Jepang gitu, dia mengeluarkan lagu baru ya, lagu barunya itu. Dari One OK Rock. Dia baru ngeluarin di 24 Juni. Baru-baru kemarin lah ya, masih seger-seger ya. Masih hangat-hangatnya. Ini judulnya Save Yourself. Oke, gue belum pernah denger kayak apa ini lagu ya kan, gue baru cek, gue juga baru tahu nih pas lagi iseng-iseng aja nih browsing-browsing gitu YouTube. Atau ada band ada lihat di rekomendasi. Wah, lagu baru ya kan. Oke nih, buat pecinta One OK Rock mungkin udah tahu kali ya, dari pertama dia keluarin lagu ini ya kan, gue nggak ya boleh lah nih buat lo yang fans garis kerasnya si One OK Rock nih, buat share video ke teman-teman lo, jangan ke komunitas nih, kayaknya ada. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa langganan dulu, langganan terus di save, terus loncengnya jangan lupa dinyalain, jangan lupa ya tadi di share ya. Kalau dia langsung ke videonya, gas ke. Save yourself. Love is pain, I know too well, you've never failed. Waves this strong, just save yourself. Swim, but you can't even dive right in. Save yourself. If you're drowning in your doubts, save yourself. I'm caught up in a current, babe. Heartbreak games you won't play. It's obvious you don't need me. Asik ya, ketukannya. That's okay. Drift away. Enak banget lagunya. Keren cuk video klipnya. Wah anjir. Banget nariknya. Asik.
kata lo tadi suara siapa itu? Wah, anjir. Asik, asik, asik. Ajib sih, ajib. Ini videonya, musiknya enak banget sih. Musiknya enak gitu ya kan. Cuman kenapa ya, ya ini menurut gue aja ya. Ini menurut gue. Ya, semenjak lagu yang apa ya. Ya yang Renegade itu kayaknya agak, dia mungkin udah mau go internasional gitu. Jadi kayak khas Jepang itu kayak udah agak hilang gitu kan. Menurut gue sih, kalau misalkan memang, ya gue salah ya mohon dimaafkan, tapi kalau misalkan memang oh nggak gitu bang boleh lah nih lo yang pecinta One Ok Rock boleh tulis di komen gitu kayak apa gitu ya kan, kejadiannya kayak gimana gitu. Gue nggak tahu sih, gue nggak meneliti lebih dalam, cuman yang gue rasa aja gitu, yang gue rasa. Oke gitu ya John ya. Oke, ya singkat-singkat aja lah, singkat padat dan cair gitu ya. Oke, mungkin gitu aja video gue untuk react One Ok Rock. Semoga lo yang suka One Ok Rock suka juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.